Okay, so hari ni kita akan buat challenge kecil versus sederhana versus besar. Yes, patu. Bu amai amai beralang kupu kupu. Tepuk dia pandai emak kupas susu. Buku dah cantik. Open your eyes. Tara, it's a pizza. It's not angle for him. 3, 2, 1. Kecil sederhana besar. Tadi kenapa ni? Siapa? Masuk. Kenapa kau boleh besar macam ni? Tiga minit dari sekarang. Tempat tiga minit kan? Uish, dia macam makan pembalik. Happy birthday to you. Uish. Kau nak rasa? Uish. Uish. Alang-alang, kau dah habis balik makan. Challenge makan lagi. Kenapa kita buat challenge-challenge macam ni beberapa hari ni? Sebab korang minta. Lepas tu ramai yang kata saya suka Cikidot kembali macam dulu. Buat cakap teruskan banyak kali kutip-kutip macam ni. Tapi minta tolong satu je lah. Kalau kita orang tiba-tiba jadi tergemuk banyak. Cakap tiba-tiba gemuk Zara. Tiba-tiba gemuk. Dah berapa minggu ni, berapa hari ni kita orang buat challenge-challenge macam ni je. Yang makan banyak lah, sikit lah apa. Okay, so hari ni kita akan buat challenge kecil versus sederhana versus besar. Yes, patu. Yes. Sebelum ni kita orang dah pernah buat. Lepas tu sebenarnya kejadian dia kecil besar sederhana lah. Yelah, sebelum ni makanan apa? Lupa. Dah ingat lama. Ayam, ikan. Ha, ikan. Oh, dah tahu apa makanan kan. Penuh ikan. Cita-cita aku menjadi orang kaya. End of flashback. Okay, so hari ni kita macam biasa yang akan menerangkan pasal kita main game. Let's go! Saya akan rangkaian dah. Mereka semua dah cakap dah. Okay, tapi konten kali ni saya akan keluarkan makanan dulu. Baru korang boleh tengok korang dapat kecil ke, sedangnya ke. So tak ada kad-kad lagi dah? Bukan. Maksudnya saya keluar makanan, korang boleh buka. Lepas tu kau akan berlaku besar. Kau berlaku kecil ke? Kecil kan yang akan suka. Contoh macam ni. Yelah, so tak adalah yang wait-wait tak adalah. Ada! Juga. Eh, macam mana awak tak ada? Orang tadi awak tak dulu. Pandai! Okay, so dah ready? Dah! Dah, chef. Sebab kita ada surprise hari ni. Apa? Kita ada! Jadi hari ni kau jangan ngeluh jadi kalau lapar. Saya lapar daripada siang. Rasa saya jadi. Tak apa yang kau nak sebenarnya ni? Memang ada tik-tik je. Jaru bagilah saya. Saya lawak saya sekali itu je bersayur. Okay, so hari ni disebabkan saya menang, saya bagi saya punya immunity saya kepada Amri. Yeay! Susi! Pasal dia sedekat. Sebab minggu lepas orang kata Amri ni tak nak tak buat kerja apa challenge main-main tak nak makan. Salahlah ni. Amri ni memang slow lemah. Memang slow lemah. So hari ni kita kita bagi orang yang lebih challenging. Ya, yang macam menyesal awak nak record ni lagi. Tak kisah, saya dah biasa. Ye, dah biasa. Masuk. Sejak bila kau tukar baju? Awak
ni kan belakang tapi kan Sekejap lagi dia kata saya nak jadi belakang tapi asal luar ni. Saya director. Baju saya lain. Nampak? Saya nampak diorang semua pakai baju macam Squid Game. Saya tak buka. Diam. So korang kena pilih apa yang ada kat sini. Makanan dulu. Makanan dulu. Saya director. Okay, okay. So korang tahu belum makanan apa? Oh. Belum lah. Kau tak keluar kan? Huh? So nak tahu tak? Nak. Stay tuned. Macam dah cakap kanak lah. Oh no! Tak, saya ambil benda ni sebab saya nak kena gazaru. Dia tak suka benda ni. Sumpahnya? Awak yang terkonor. Bila ada gazam pis. Saya nak masuk masak nasi goreng sedap. Okay. Right. So dalam tray ni jangan ada... So dalam tray ni ada kecil sedana besar. Saya nak kecil, tolong. So korang kena pilih. Saya nak kecil. Untuk menentukan makanan saiz apa yang korang dapat. Saya nak kecil. Tak sayalah, okey dah ambil cepat jangan banyak cakap. Macam kau nak apa aku bagi kau ni. Sebab kau macam lapar je. Ya, aku tak lapar. Aku ambil depan aku lah. Okey, aku ambil ni. Okey. Madu lah. Buka apa? Kau tak payah pakai depan juga. Buka rumah aku. Buka makanan je kau. Okey. Tiga. Dua. Satu. Selera! Kau tahu tadi apa ke depan ni? Sebab Zara kena... Zara ambil kakak ke? Haa. Ih, dengki. 2 minit dari sekarang. Apa? Sekejap lagi. Sebab saya kurang saya kan. Lalu ini saya. One shot. Wow. Macam makan ubat. Habis ya Maksum. Adakah kali ini Maksum menjuarai? Mari kita sama-sama saksikan. Banyak masa lagi. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat. Apa ni? Maya ni tak ada ke? Tak ada. Dia clean. Oh, kenapa tak boleh? Air pun sikit. Wow, Zarul impressive. Walaupun nak termuntah-muntah. Tak perlu saat. Kau tu. Tak boleh lah. Masa buka kereta ni. Go Zarul. Go Echa. 30 saat. Pakai baju hijau, keluarkan hijau. Okay, maksudnya Zarul dah kalah. 17 saat. Tak boleh, weh. Rasa sayur gila. 17 saat. Come on, guys. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Habis masa. Eh, itu banyak juga, weh, dia makan. Ya. Yeah. Dia macam... hamster lah. Korang mesti suka gila sebab ayam masak. Aku bau. Aku kena bau ni. Kenapa saya tak bau? Hidung awak problem. Okay, buka mata. Oh, Cikgu Mia. Wow. Sedap. Betul. Banyak je kuah. Yes, sebab ini banyak kan? Ini tak ada. Kenapa? Sikit. Sederhana banyak. Yelah sikit memang ada sikit. Kau kenapa nak ambil ni? Ambil ni. Gaya jangan nak tengok. Aku tak makan dari pagi tau. Okey, ini belum tentu lagi milik Farhana, ni milik Zara dan milik Echa. Mana bawang gorengnya? Saya rasa saya dapat. Bawang gorengnya mana? Pergi ambil bawang goreng. Saja. Okey, so pilih tray yang dapat korang. Tengok apa yang korang dapat. Saya rasa. Tadi aku dapat besar yang mana? Tolong saya nak yang besar. Saya tak tahu dah. Besar aku. Jadi, aku yakin aku dapat besar. Ambil depan masing-masing. Ini pun. Kalau dapat yang kecil memang mengamuk weh sebab lapar daripada siang tak makan. Tadi aku ambil depan aku kan? Ha. Okey. Saya okey Arif. 3 2 1 go. Maksum besar, Echa kecil. Zara sudah ada. Weh, dia dah lapar daripada siang tak makan. Saya dah makan. Masuk daripada siang tadi dia dah makan sebab dia tahu dia akan jadi juri malam ni. Tadi dia dah makan nasi ayam kukus dah sebab tak tahu nak masuk. Ni saya lapar, saya tak makan daripada pagi. Dia ikut terutan. Macam nak tukar sederhana, tak? Sederhana okey lah. Nak tukar tak? Mana boleh tukar? Tak boleh, tak boleh. No challenge. No challenge. No challenging. Okay. Eh, kali ni 3 minit lah.
Eh, dua. Eh, saya yang banyak tadi pun 2 minit je. Janji punya habis kan? Ya. Dengan kuah. Kambo. No, licin. Tak apa, nanti aku tolong. Sekarang, 2 minit. 2 minit. Weh! Belum pernah ada orang selalu telur suku ni telur sehiris. Betul. Fana. Siapa nak? Kau enjoy aku makan. Eh, jangan enjoy sangat. Awak ingat aku kat 23 mile? 1 minit, 27 saat. Nak lagi. Kan dah ayat dulu banyak. Cepatnya tak apa, tak gemuk kau cakap. Eh, tempat pula ada borak-borak kat sini. Kenapa? Dia campur panas, semua aku campurkan. Tengah buat dengan merewang. Betul-betul. Wow, maksum. Kau dah makan ni. Wush. Wush. Oh, Zara tak nak kalah, Zara tak nak kalah. 37 saat, 37 saat. Aku tak nak lapar. Wush, maksum, kamu maksum. You can do this. Ada harapan tak? Ada, ada. Sebab tak pernah kena game, game sebelum ni biar aku tanya dulu. Ada lagi. Ada pernah, makan betul-betul. Lagi satu minit 25 saat. Fana, sungguh-sungguh Fana. Ambil ni banyak. Ambil ni banyak. Satu minit lagi. Ya, Fana, ya. Wait. Ya, Fana, itu dia. Cepat! Masuk cepat! Tengok. Habis masuk dah. Sedap. Satu mata untuk Echa. Satu mata untuk Zarun. Macam orang pula dia, mana dia? Ini apa? Dah habis dah. Dah habis. Sedap. Telur. Macam inilah telur, aku baik, aku kasi kau putih. Ni Squid Game ke ni hijau semua? Kejap. So sebelum korang teruskan video, kita nak beritahu dekat sini yang stok dah tinggal sikit. Ini sahaja guys, yes, guys. Alhamdulillah, thank you guys di atas support korang dengan mie dan kari putih. Yes. So kita orang akan restock, tapi untuk first batch ni kita orang jual harga early bird. Yes. Lepas tu korang dah tak dapat harga RM20 sebab selepas ni harga akan berubah kepada normal price, yeah, iaitu RM23. So korang boleh dapatkan sekarang sebelum harga baru akan keluar nanti. So sold out je, kita terus tukar harga baru, okay? Betul, so dapatkan sebelum korang. Yeah. Banyak review yang sedap-sedap guys pasal cuci miang ni. Siapa macam tu? Sedap betul. Dapatkan sekarang macam mana? Tekan link dekat pin komen di bawah. Dah, jom sama tengok video. Mari. Amri nak tanya. Siapa? Kau tak lapar ke? Tak, saya tengok awak masih kenyang. So ready for the next food? Ready. Kenyang makan makanan sendiri tak? Kenyang makan makanan orang? Kau rasa apa? Dia punya tips dia Grab. Grab. Tak tahu ayam gepuk. Ayam gepuk? Sedangnya ayam gepuk. Kan? Okay, saya bawakan awak ayam gepuk. Tutup mata sekarang. Ayam gepuk, walaupun saya dah tahu saya yang set. Maka tunduk. Gepuk, puk amai-amai, beralang kupu-kupu. Tepuk biar pandai, emak kupas susu. Kuku dah cantik. Open your eyes. Ta-da! It's a pizza, it's not ayam gepuk. Oh. Besar betul, ya. Yang tak ada lebih apa-apa. So, ready. Pilih tray sekarang. Saya nak yang ni, mega cheese. Ya, dalam tu ada cheese. Banji. Come on, Echa, maksum. Saya cuba ambil yang kat depan kau pula. Okay. Kenapa kau tak pernah ambil depan aku? Ha? Lepas ni. Okay, ready? Sedap. Tunjukkan cerit anda. 3, 2, 1. Kecil sedia ada besar. Kau itu ada depan Zarul. Kenapa kau rasa kecil? Kau ambil kat mana? Depan Zarul. Haa. Zarul? Ambil depan Isha. Zarul ambil depan Isha. Fana. Haa. Kau ambil depan Isha. Aku punya depan aku ni. Maksud bijak. Saya suka pizza. Eh, yakin je pizza dalam ni. Habis dalam tu dah lempeng ke? Tak. Saya kacang api saya lapar. Saya dapat kacang api besar. Tak apalah. Saya lapar. Saya dapat mie kecil. Saya dah kenyang dapat pizza besar. Apa dosa saya? Siapa dia? Saya tahu ni dia.
Tak, ini betul-betul dah betul-betul lapar. Lepas tu dah jisal tak habiskan orang punya makanan. Jisal. Masuk my box. Squid Game. Aku cipio semidak. Wow. Wow, dah kenyang. Kenapa kau punya macam seafood? Syah? Kau punya apa? Cek lah. Takutlah besar ini. Wow. Kenapa kerusi ada kat situ? Kerusi IKEA ke? Ini tak ada pun. Kerusi kita orang. Ah, aku dah faham dah. Kenapa? Ini kita kena makan berempat. Disebabkan dia cerapan besar, dia dapat chili flakes. Bruh. Tak pandang. Kau nak chili flakes tak? Makan kaya. Okey, sebabkan dia dah sejuk, kita bagi dia 3 minit. Yelah. Tak, kau macam nak gini. Tiga minit. Eh, ingat Zara dulu masa pizza besar dia menang. Betul. Yes. Tapi aku kalah tu pizza yang air pun aku kalah dia. Besar juga. Akunya kecil. Sepatutnya kecil. Tiga minit dari sekarang. Eh, tempat 3 minit kan? Uish, dia macam makan pembalik. One more time. Sama juga. Ini tiru ke? Tiru ke? Okay, sama ke? Okay. Oh, tak ada sama lah. Macam mana nak masuk pertanyaan? Oh my god, Echah, braces. Director, saya akan makan ni, saya akan buang tepi. Macam mana? Tak boleh. Kita memang kena habiskan. 3 minit, banyak lagi masa. Come on. Saya rasa macam saya nak tolong Echah lah. Tapi dah sejuk. Kena pasang masak. Tak apa. Tak sama saya ke? Of 2022. Jika kau fikirkan kau boleh. Kau boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu. Tu dah mesti sederhana tau. Okey. Saya bagi inilah, saya bagi apa? Apa dia cakap? Sama. Privilege. Okey. Ayah tepi tak makanlah sebab saya tahu dia keras dan sejuk kan. Sedap. Masuk. Awak tak kunyah. Wih, Zarul dah habis. Zarul. Oh my god, Zarul. Ya Allah. Zara boleh mewakili Cukidot untuk pertandingan makan paling laju. Bukan dulu. So. Eh, ini chewing gum! Tengah tak habis-habis! Kena cakap tak payah makan hujung. Echah paling tenang di situ. Baru masuk satu slice half. Dua. Yelah, one and half. Okay, dua. Ha? Berapa minit? Lagi, dia bunyi. Masuk, sikit lagi masuk. Boleh tu. Masuk, boleh. Tapi dia tak payahlah. Cepat-cepat. Boleh. Tinggal lagi. Lagi! Masuk, this is the time untuk you menang, Masuk. Masuk, boleh! Atau awak kalah. Lagi! Masuk! Dia punya visa kurus. Awak yang order? Awak! Maafkan saya. Kau kata-kata akan muntah. So, satu markah untuk Zarul kosong. Echah kosong maksum. So, satu, dua, satu. Kacau. Saya bawakan kek yang sangat special. Okay. 3, 2, 1. Buka mata. Ta-da! Weh! Cantik kan? Saya nak makan. Kenapa aku letak penafsu dah? Cantik je kek itu! Sedap ke tak dalam dia? Saya sebenarnya saya suka kek yang tak cantik. Ambient tu. Okey. Okey, disebabkan Zara bagi immunity kat saya bagi dia buat pilihan dulu. Pilih apa? Ni ah, tray mana? Okey, saya akan pilih depan Echah sebab Echah kata kenapa tak ambil depan dia. Okey. Okey. Echah. Okey. So, 3 2 1 buka. Echah besar. Oh my god. Echah. Happy! Eh, bunga api, mana bunga api? Apa? Kita orang akan buat kawan lebih happy? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Kak Mam! Happy birthday to you! Pilihnya, pilihnya sekarang. Sesuai dengan kek awak yang besar itu. Besar. Berapa minit?
Dua lah. Sebab kek senang. Saya ingin ya, terima kasih kepada semua yang datang. Ya, macam trofi pegang pula. Awak nak guna suju ke garfu ni? Dua-dua, sedua rasa. Wah, hebat betul. Mak, saya memang suka kek krim macam ini. Tapi saya dah kenyang. Okey, disebabkan dah kenyang, saya bagi 3 minit lagi. 3 minit dari sekarang. Jangan dulu eh. Eh, tak cakap pun dah mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Buat-buat. Maksum, sabar. Ini sekali. Sedap. Nampak tu, nampak dah sedap. Fluffy. Wah, awak eh. Macam tengah buat food testing. Okey, Echa. Weh. Serius lah. Kenapa kena keras? Cepat sekejap. Wih. Macam mana rasa? Wih. Jadi badut dah. Comel. Aku punya tu. Saya nampak sedap. Sedap macam? Oh, oh. Kek apa dah ada? Vanilla? Tak nak? Hmm. Oh, colourful. Rajanya dia buat colourful. Selayer-selayer. Bosan menu ni. Wih, Zara dah menang dah. Apa ni? Masuk, boleh masuk. Separuh lagi. Boleh masuk. Cepat. Eh, kau ingat kakak masuk dia ke? Kek favourite dia kot? Haa, boleh tu. Sempat weh, 1 minit setengah sempat. Lagi. Sempat! Cepat. Lagi. Cepat lagi. Lagi 1 minit setengah. Weh, macam lagi. Nori lah. Lagi. 1 minit setengah weh. Boleh ke? Oh, sakit. Masuk. Weh, colourful weh. Tak payah pergi doktor minta kajian lagi. Cepat jangan bazir. Alang-alang kau dah habis balik makan. 1 minit lagi. Ha, sempat lagi. Cepat. Kenapa ada roti pizza lagi ni? Eh, macam pula. Masuk. Jangan ada tolong kunyah. Masuk telan. Dia pula telan. Kosan dia. Ya, masuk telan je, telan. Kek tak ada apa-apa. Weh. Echa, kau nak... Echa. Weh. Kau... Sepuluh saat. Weh. Masuk, dah belum? Empat. Tiga. Yelah. Dua. Kau buang ke tangan ni? Satu. Tak ambil masa. Wow, impresif. Masa betul-betul nak menang. Echa. Eh, kau ada potensi mencal kala ni. Kalau awak punya telan dalam mulut awak tu, saya bagi satu markah. Weh, korang tengok. Separuh separuh kek kot dia makan. Impresif. Kalau awak boleh habiskan dalam mulut awak tu, saya bagi satu markah. Sebab awak besar. Saya nampak awak punya effort. Kalau boleh buat habiskan saya pun, saya bagi apa. Hey! Tak boleh habislah. Kau ada pertanding apa warna ni? Tak ada air ke tadi? Aku tak dapat air. Aku tadi kan nak tanya nak air ke dessert? Semua cakap nak dessert, tak nak air. Saya memang nak dessert, tapi bukan macam ni. Siapa yang kata Pak Aicha walaupun dah kurus dah tak makan macam dulu? Ya. Ha, bersemangat kau dah makan. Yes. Korang perempuan masuk baik. Sama. Masuk pun bersemangat. Baru kita rasa kompetitif. Yes. Tak kisahlah. Ini untuk challenge makan untuk 1 episod. Bukan yang untuk kali ini. Oh my god. Nasib baik lagi separuh tu saya boleh makan lagi. Green. Nanti foto elok-elok, okey? So, satu markah untuk Maksum. Satu markah untuk Zaro. Hey, total dah berapa? Berapa? 2, 3, 1. Enough. Okey. Guys, saya punya kunyah tadi. Lepas tu krim terkeluar kat tangan saya. Yeah. Dah pecah-pecah warna. Dah macam warna lumut. So, nak bersihkan diri dulu ke? Haa, pergi. Okey. Gila ke apa kalau macam ni memang tak habis lah. Apa kata yang last ni kita minum semua kat depan kita je? Betul, saya setuju. Tak adalah, ini aku tak minum lah. Aku cuci muka. Comel ni. Ini buat habis bayang. So sekarang, disebabkan Echa tadi paling kesian, pilihlah Echa dahulu. Saya nak ini. Tak lah. Disebabkan Zarum dahului, Zarum pilih? Saya selalu macam gitu, mana saya? Saya ambil depan Maksum. Okey. Dah Maksum di sini. Tarik. Okey, ready? Ready. Maksum ready, tangan. Satu, dua, tiga. Apa? Apa? Tak nak tukar. Depan Zarul lah. Kau ambil dia buat Zara semua besar. Dia buat pemilihan ke tadi? Dah. Sayanglah rasa dia. Tak ada.
Kau asal nak buka siapa lah Zara? Kenapa kau buka minum-minum? Minum-minum dulu. Wow. Kita kumpul dia apa tak apa. Ya Wahid. Awak ingat saya duduk Selangor ke bagi air macam tak kuat, ini kira apa? Bagus, tapi tidak. Sekejap, sabar, sabar. Okay, go. Dah basah. Tak ada guna straw ke? Okay. Saya start sekarang lah. Eh, tak salah lagi dah minum, Zarul. Kenapa minum dulu? 3 minit lagi sekarang. Tak boleh, tambah balik. Tambah balik. Atuh. Wow! 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 Maksum? Nah, tekan je lebih. Sabar! Maksum je, cepatlah Maksum. Weh, apa? Dah kenyang dah. Memang lah, betul air lah sekali. Dah kenyang pun macam ni, lepas sini ke sini. Ha-ha. Habis! Maksum, Maksum, Maksum! Maksud ni main air kat tudung apa? Boleh tak saya habiskan air dengan apa cara sekalipun? Apa caranya? Apa caranya? Kena minum. Mesti kena masuk perut. Cepatlah. Masa berjalan. Saya director. Hey, jangan lambat. Cepat masuk. Eh, 6 liter. 1 minit 30 saat. Oh, botol air 6 liter. Eh, minum betul-betul. Masa punya minit masa ni. Saya dah habiskan. Masuk hidung. Masuk ikan mas. Macam apa yang buang eh? Tak nak pemandangan kat luar. Weh, buang kat tingkap. Weh, tak ada. Lama-lama. Tak lah. I like it lah. Tolonglah. Cepatlah minum. 29 saat. Ada masa lagi ni. Boleh cepat. Cepat boleh habis ni. Ni minum ke? Kau masa tak minum semula je. Sorry, aku dah macam ikan dah ni. Maksud, Maksud duduk. Echa masuk ke bekas dia minum dalam ni. Ya, tadi Maksud. Dia dah kumur-kumur buang. Basah. Cepat, cepat lagi. Ambil cara lain. Apa? Guys, dah habis masa. Wow, Echa beli. Zara kenapa penuh lagi? Eh, hey, asal tu tiba-tiba aku belakang aku. Ni nak gelap ke tu air dia keluar aku dah hidup. Sakitnya. Weh. Air dia bergelegak, bergelegak keluar daripada hidung. Kau tengok ni. Dia top up dalam ni bila masa aku tak tahu. Biar ada meja. Biar aku dah terkenyak. Masak ke? Mari saya panaskan. Lepas ni dah tak nak minum air masak lah, dah muak. So, Zarul lagi satu markah. Total 3 markah. 4 lah. 4 markah. Isu satu je aku tak habis. Gila hebat. Apa? Sayur. Oh, sayur je. Eh, sayur dah senang. So, Maksum, kosong markah. Kak Bams, kosong markah. Satu. Tak. Kau pun satu. Saya mie chicken biang tadi kecil. Satu. Tak, tak. Maksudnya ni yang round. Dah round. So, total Maksum 2. Zarul 4. Echa 1. Saya di tempat awak ni. Saya di tempat awak ni. Hei, dia ajar eh. Kau dah nak tempat Echa. Patutlah kau dapat berdua. Nanti next, saya duduk tengah pula. Okey, mari kita lihat. Mana boleh, ni tempat duduk keramat tau. Kau duduk tengah selalu menang tau. So, crown. Aku dah maksa. Tempat pertama, Zaro. Pada korang jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Korang kalau ada konten-konten yang menarik korang boleh jangan sangat. So pada korang yang belum subscribe Cik Hidat channel, korang boleh subscribe dengan tekan button merah kat tepi ni.
Dan jangan lupa untuk klik alarm button supaya sentiasa alert dengan our new notification. Okay, tekan sekarang dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.